apa sih? Kita nyanyi lagi gue yang sumo. Udah lelah. Ayo bisa lah. Bisa lah ayo. Tiga lagu katanya. Mau disawer katanya. Tukerin. Makan dulu tadi terus makan. Ayo. Mana Teh Ina? Oke. Jadi ayah kepada persaudaraan. Sengaja sih suka sepi. Ayo ke depan. Nih. Bacakin dulu. Mangga di atas kami masih ayah kini. Bisa request lagu BTS nggak? Nggak bisa sayang mah. Lalu nyanyi BTS. Nyanyi suka. Lah, kok nggak suka? Tanya suka. Eh kamu ini lagi? Ya lagi capek dulu. Kita punya wadah. Ayo, Lur. Ya. Teteh, nari jaipong di usia seberapa tahun? Udah berapa lama? Siapa di mana? Udah 2 tahun. 2 tahun. Berarti sekarang tahun kedua. 40 berarti. Oh, Sarti? Sama. Sama. Usia berapa tahun? Kira-kira. Dulu pertama nari. 12. Narinya belajar dari mana gitu, Sarti? Enggak belajar. Oh, gitu enggak belajar. Bisa sendiri. Bisa sendiri be gitu ya. Ngiringin lagu. Kumaha yang geus kieu? Kalau Ani nyanyi juga belajar sendiri aja gitu ya. Enggak masuk sanggar tari. Ini tahu enggak gerakan-gerakannya itu namanya apa yang tadi dinariin? Gerakan yang tadi Teteh? Enggak tahu ya. Itu cuma belajar otodidak aja. Di YouTube atau di mana? Aku langsung ke sini. Apa ada yang ngajarin? Kalau nari dari abis malam nih sampai subuh kuatan kuat gitu nari terus gitu pagi-pagi nggak senari dari baik karena masih kan kuat cuman ya mau gimana gitu karena memang suka Teteh ada pakaian khusus nggak untuk nari pakaian khususnya apa namanya yang warna biru tuh kemarin yang Teteh pakai tapi ayah pakaian khusus nah jadi enggak ini kan sekarang lagi pakaian 100. Seperti orang body biasa lah. 100. Tapi yang semalam kan beda. 100. Oh, ada pakaian khususnya. 100. Nanti bisa nanti ditanya. Atau sering juga diundang ke kampung lain? Sering. Wih, artis. Besti gue artis, Cok. Berarti misalnya adik-adik ke mana baik biasanya?
Cibleger, Cisaban, terus oh keluar Baduy. Iya. Hmm. Bahkan keluar di Baduy ke ayah kita ngundang. Ayah. Oh, pernah. Nah, aduh. Kopi aing. Nah, jumaha tarasana. Tapi lamun misalnya diundang keluar di lembur. Oh, dua kali. Oh, dua kalinya. Nah, itu kumaha tuh rasanya lamun diundang keluar. Maksudnya nari gitu ya. Di luar. Ada make up khusus enggak? Siapa yang make upin kalau mau nari? Enggak ada. Make up sendiri. Iya. Natural. Kelly paling ya. Apa? Sorry. Kelly. Tapi kan pasti dandan kan? Pasti. Dan namanya Kelly. Oke, itu kejawab tuh pertanyaan Sabi. Tapi aksesoris kayak emas itu wajib dipakai atau enggak? Ya terserah. Oh, terserah itu. Betul mantap kan. Terus kan ada yang nyawer gitu ya. Nah, itu Sabi sama Ani itu buat kalian berdua kan, maksudnya itu buat kalian uangnya kan ya. Atau dibagi kasih lagi atau dibagi lagi? Dibagi lagi. Oh, dibagi lagi sama yang lain. Iya. Terjawab. Jadi itu maksudnya. Mau tahu sorry. Sebelum Teteh kira-kira siapa yang dulu nari sebelum Teteh nih? Turun menurun? Iya, sebelum itu. Enggak ada lagi. Oh, karena satu lagi siapa satu lagi? Satu lagi. Itu enggak tambah itu lagi. Ya biasanya bertiga tuh ya, satu Sani. Yang udah punya Rumsah. Ya, udah punya istri, udah punya suami. Itu mah mana plastiknya enggak. Cadangan. Penari cadangan. Jadi intinya Ani sama Sarti ini adalah penari spesial ya di kampung. Hari demi Bohong beneran suara kamu tuh bagus kalau lihat
cara ngelatihnya gimana? Ada yang namanya teknik, tahu nggak, di teater juga pasti ada mewing. Gitu terus aja gitu. Ya, kalau gitu.